A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 29 Rabiul Akhir tahun 1440 Hijriah atau 6 Januari tahun 2019, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Hari ini kita membahas hadis yang ke-80 di halaman 576. Hadis yang ke-80 di halaman 576 tentang hakikat tawakal. Hadisnya adalah An Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lau annakum, sekiranya kalian, kalau misalnya kalian tatawakkaluna, bertawakal semuanya ala Allah, bertawakal semuanya kepada Allah, haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benarnya tawakal, tawakalnya benar, dengan sebenar-benarnya tawakal, betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya kalian seperti itu, la razaqakum, pasti dia akan memberikan rizki kepada kalian, kama yarzuqut thayr, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada burung. Tabdu khimasan, burung itu keluar pagi-pagi perutnya kosong, wa taruhu bitanan, dan dia kembali pulang sore dalam kondisi kenyang. Rawahu Tirmidzi, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, dan beliau mengatakan bahwasanya hadis ini hasan. Kemudian di sini tidak ada lanjutannya. Ya, disebutkan lanjutannya makna dari tabdu khimasan wa taruhu bitanan, berangkat pagi yang perut kosong, kemudian pulang sore perutnya sudah kenyang. Ini hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah. Di sini kita perhatikan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berikutnya penulis Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini menyebutkan hadis dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, beliau memotivasi umatnya agar mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini sebagaimana kita lihat, Nabi sallallahu mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau misalnya kalian bertawakal kepada Allah
dengan sebenar-benar tawakal. Apa maksudnya sebenar-benar tawakal? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, maksudnya tawakulan hakikian, yaitu seseorang bertawakal kepada Allah benar. Bertawakalnya kalau bahasa kita itu enggak setengah-setengah. Betul-betul dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakalnya sempurna. Ya, tawakalnya sempurna dia. Karena memang ada orang yang tawakalnya setengah-setengah, ah masa sih, tapi kan tawakalnya enggak sempurna orang seperti ini. Maka jadi yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, tawakal betul-betul sempurna, dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari rezeki. Sama sekali dia tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dia mikir, wah ada orang dalam gampang misalnya. Atau ada kepikiran-kepikiran yang lain yang menunjukkan bahwasanya tawakalnya itu enggak sempurna. Sehingga di sini menunjukkan kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bergantung kepada diri sendiri. Kalau misalkannya sempurna kita punya tawakal, pasti sebagaimana yang Nabi katakan, la razaqakum kama yarzuqut thoir. Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Kita perhatikan ya. Burung itu rezekinya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena burung ini enggak ada yang punya, ya, kecuali yang punya melihara burung kali ya. Mungkin rezekinya lewat tuannya gitu, dibeliin makanan burung, dikasih minum. Ini lagi bahas burung yang umum nih, yang mereka enggak ada yang punya. Sehingga burung itu keluar pagi-pagi, dia terbang di udara, kemudian dia kembali sore pulang ke sangkarnya. Tapi dia dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu gimana caranya Allah Subhanahu wa taala, yang jelas itu burung kenyang pulang. Di sini Nabi mengatakan tabdu khimasam. Burung itu berangkat pagi-pagi perutnya kosong. Karena di sini tabdu al-ghudu, ini berangkat pagi maksudnya. Yang perutnya kosong, khimasam. Khimasam ini perut kosong, lapar. Ada kata-kata khimasan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga di halaman 577. Ada satu dalil di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, famanitturra, barang siapa yang kepepet darurat, fi mahmasatin, kelewat lapar dia, ghaira mutajanifin, tapi dia enggak nafsu banget, ghaira mutajanifin li ithmin, dia bukan karena ingin berbuat dosa, cuma karena memang darurat kepepet. Ini yang kita kasih contoh, di tengah hutan enggak ada makanan kecuali daging babi. Ya. Fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Artinya kalau emang kepepet, kemudian sudah darurat sekali, sudah lapar sekali, mahmasah di sini kata-katanya, maka fa innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi ghoiro mutajanifin li ismin, dia memang enggak niat melakukan berbuat dosa. Ya, beda sama orang yang mungkin nyaman dengan riba, kemudian bilangnya kepepet atau bilangnya terpaksa gitu kan. Ya kalau toh terpaksa, yang maksa dia siapa gitu kan. Gak ada yang maksa dia, memang itu pilihan dia. Ini berbeda, beda kasus dengan yang tadi di tengah hutan. Nah, jadi jelas tabdu khimasan, tabdu di sini masa berangkat pagi, khimasan perut lapar, perut kosong. Sehingga tabdu khimasan, dia memang gak ada isinya perutnya itu, betul-betul kosong itu. Tapi karena memang itu burung bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya wataruhu biqanan, dia pulang sore, arroh pulang sore, akhir siang lah, biqanan, kenyang dia. Kenapa dia kenyang? Karena dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, ada beberapa pelajaran.
Yang pertama, ya yang pertama pelajarannya adalah bahwasanya setiap orang itu mestinya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal. Dengan sebenar-benarnya tawakal. Ya, sebenar-benarnya tawakal maksudnya apa? Maksudnya nanti akan disebutkan di faedah yang ketiga. Atau di kata berikutnya nanti. Jadi mestinya orang itu benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan setengah-setengah. Ini pelajaran yang pertama. Sebagaimana burung dia bertawakal kepada Allah, maka kita orang juga harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya begitu. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya setiap yang ada di bumi ini yang ngatur rezekinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan si fulan, si fulan. Sehingga kita enggak kepikiran nih kalau enggak ada si fulan saya enggak dapat ini. Sehingga kita tidak kepikiran seperti itu. Bahkan sampai burung yang ada di udara atau mungkin yang pernah umroh mungkin di sana katanya banyak burung. Ya itu rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang apa namanya mengatur mereka di udara itu sehingga mendapatkan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap yang melata di bumi pun walaupun kecil seperti semut ya atau yang besar seperti misalkannya yang besar gajah di sini kata Syekh Taimiyah rahimahullah atau yang semisalnya, semuanya itu rezekinya yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya disebutkan di halaman 578 ya surat Hud ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi." Tidak ada apapun yang melata di bumi ini, apapun yang jalan yang bergerak di bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha. Kecuali yang ngatur rezekinya semuanya itu Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah tahu tempat dia di mana dan Allah tahu tempat nyimpen tuh Allah tahu. Semua yang ngatur rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sayangnya sebagian orang tersesat dalam poin ini. Mereka malahan suuzon sama Allah Subhanahu wa taala sehingga keluar kata-kata apa? Jangan kalau punya anak tuh jangan banyak-banyak gitu. Entar gimana sekolahnya, entar gimana makannya, apalagi sekarang apa-apa mahal, ya kan? Jadi sebagian orang salah paham dalam masalah ini atau dia keplesetlah dalam masalah ini sehingga dia suuzon dan keluar kata-kata begitu. Nanti rezekinya susah kalau anak banyak gitu. Ya beda kalau misalkannya anak gak banyak mungkin karena istrinya udah gak kuat, karena kata dokter begini, begitu, dan seterusnya. Ya sehingga dengan keluar kata-kata yang seperti tadi dia suuzon sama Allah Subhanahu wa taala, ini dia berdusta seperti itu. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arsy, Allah yang mengatur rizki, kata Syekh Taimiyah rahimahullah, demi Allah, ya demi Allah, kalau misalkannya mereka anaknya banyak rizkinya bakal banyak. Nah, dipastikan oleh Syekh Taimin demi Allah kalau orang itu anak banyak rizkinya banyak insya Allah. Kenapa? Ya karena beliau berpatokan dengan ayat ini dan memang beliau mengeluarkan kata-kata ini nggak dengan hawa nafsu ya, betul-betul kalimat tawakal ya. Kenapa? Karena semua yang ngatur rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan rizki kepada anak-anak kita ya. Allah akan membukakan pintu rizki. Ada saya waktu tahun 2008 ketemu dengan seorang bapak-bapak. Dia ini awalnya anaknya 1, 2 dia punya motor gitu. Kemudian pas anaknya udah 5, 6 dia udah punya mobil. Ya nggak tahu, yang jelas dia usaha. Yang jelas dia usaha sehingga seperti itu. Allah akan membukakan pintu rizki. Ya akan tetapi kebanyakan orang pada suuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih ngelihat yang real menurut mereka gitu. Allah punya satu hal yang tidak real yang mungkin perhitungan kita di luar perhitungan Allah Subhanahu wa taala.
Allah bisa memberikan rezeki kepada orang-orang yang anaknya banyak, dan Allah mampu. Allah mampu. Ya, Allah mampu memberikan rezeki tatkala seseorang anaknya banyak. Makanya gimana, Pak? Banyakin anak ya. Banyakin anak, masyaallah. Dan ini yang benar. Ini yang benar. Ya, walaupun sebagian orang mengatakan kalau begini gimana Ustaz? Kalau begini. Nah, inilah tawakalnya kurang itu. Kalau tawakalnya sempurna kayak burung, enggak pakai kalau, insyaallah. Bismillah. Ya, ada yang mungkin ngomongnya dalam hati itu kan enggak keluar. Ini juga tawakalnya kurang. Siapa yang lagi ngomong dalam hati ya? Nah, tawakalnya kurang juga tuh. Wah, Ustaz ngomong pinter gitu kan, anak banyak rezeki. Allah yang lebih tahu nilai tawakal kita, Allah yang lebih tahu. Yang lebih mengetahui nilai tawakal kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak saya enggak tahu nih di antara jamaah siapa yang komentar. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kalau orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan atur tuh rezekinya. Akan tetapi, ya, di halaman 578. Di paragraf yang ketiga ya dari terakhir. Di paragraf yang ketiga dari terakhir. Perhatikan, ini menunjukkan bahwasanya orang kalau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, sekalian dia melakukan sebab. Ya. Jadi yang dilakukan oleh burung ini, dia bertawakal sekalian melakukan sebab. Kenapa? Karena sebagian orang juga kepleset dalam masalah ini. Dia mengatakan apa? Saya bertawakal. Tapi dia tidak melakukan sebab. Ini enggak benar seperti ini. Karena orang yang bertawakal, dia juga melakukan sebab, dia usaha maksudnya, dan dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan yang disebutkan dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan apa? Kama yarzuqut thayyib tabdu khimasan. Allah akan kasih rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Burung itu keluar pagi-pagi, burung itu usaha. Nah, dia pergi keluar pagi-pagi nyari rezeki. Jadi burung enggak diem dalam sangkar. Dia pergi nyari rezeki. Ini menunjukkan orang yang bertawakal kepada Allah harus usaha. Tinggal yang paling tahu nilai tawakalnya dalam hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita memang betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, Allah yang mengetahui nilai tawakal kita, kita juga harus berusaha. Berusaha dengan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sisi-sisi yang halal. Kalau di sini Syekh Taimin memberikan contoh apa? Pertanian, kemudian dagang, bisnis, atau model yang lain, kerja lah misalkannya. Dan di dalam mencari rezeki kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan itu Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Ya, jadi nyari rezeki sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Nabi SAW pernah dapat wahyu dari Jibril alaihi salam. Wahyu yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, di antara bentuk-bentuk wahyu yang datang kepada Nabi SAW, bentuknya ini bisikan hati. Jibril ngebisikin dalam hati Nabi SAW. Karena wahyu ini sesuatu yang rahasia, cepat, enggak ada yang tahu. Jibril bisikin sesuatu dalam hati Nabi SAW, tahu-tahu dapat wahyu, ya oh itu wahyunya. Waktu itu pernah Jibril memberikan wahyu kepada Nabi SAW, dibisikin, isi wahyunya adalah apa? Isi wahyunya adalah bahwasanya Allah tidak akan mencabut nyawa orang. Orang itu enggak bakal mati sebelum ajalnya sempurna dan sebelum rezekinya sempurna. Ini catatan yang pertama. Orang enggak bakal mati sebelum rezekinya sempurna, ajalnya sempurna. Rezekinya sempurna walaupun kurang berapa detik ngirup oksigen. Saya pernah dengar ada salah seorang syekh dicerita di perapatan ada orang yang berkendara, kemudian tiba-tiba berhenti sejenak. Setelah itu maju, langsung tabrakan, langsung meninggal.
itu rezekinya sedang disempurnakan, dia ngirup oksigen. Kemudian orang gak bakal mati, ya, walaupun apa, orang gak bakal mati sebelum rezekinya sempurna, kemudian sebelum ajalnya sempurna. Walaupun kalau kita lihat ada orang yang kira-kira dia sakit ini, sakit ini, sakit ini, ya kayaknya gak lama bakal mati lah, karena begini, begitu, kata dokter udah begini. Tapi ada yang gak mati-mati sampai 5 tahun, 6, 7 tahun masih sama kita, ada. Ini menunjukkan apa? Orang gak bakal mati gara-gara penyakit. Orang gak bakal mati gara-gara vonis dokter dan seterusnya. Orang akan mati kalau ajalnya sudah sempurna. Ajalnya sekian tahun, sekian jam, sekian menit, sekian detik, selesai. Sudah sempurna tuh ajal, udah finish, maka gak bisa dilebihin. Gak bisa dikurangin. Sampai sempurna. Kemudian setelah itu, Jibril mengatakan apa? Kata Nabi SAW, kalian harus bertakwa kepada Allah dan kalian jangan buru-buru nyari rizki, jangan keterlambatan rizki itu bikin kalian gak sabar sehingga kalian melakukan hal yang haram. Makanya di sini kalau kita lihat di halaman 578 ya paling bawah, ya di halaman 578 paling bawah, di sini Syaikh Taimin mengatakan, jika engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka hendaklah engkau melakukan sebab-sebab yang disyariatkan Allah kepadamu, sebab-sebab nyari rizki yang halal maksudnya. Sehingga dengan riwayat yang tadi Nabi mengatakan apa, jangan sampai keterlambatan rizki itu bikin kita gak sabar akhirnya kita usaha dengan usaha yang haram. Nah, di satu kajian saya pernah ditanya, Ustaz, saya pendapatan pas-pasan, kalau dilihat dari pendapatan saya gak bakal saya itu bisa punya rumah. Pertanyaannya, boleh tidak saya ngambil KPR, katanya. Kredit rumah boleh atau tidak? Maka kita jawab, boleh atau tidak kredit rumah? Boleh-boleh saja, yang penting tidak riba. Yang gak boleh itu ribanya gitu. Ya Ustaz, kredit rumah sekarang gak ada yang riba gitu. Gak ada yang gak riba gitu, semuanya riba. Ya udah jangan, sabar. Karena apa? Nabi mengatakan jangan sampai keterlambatan rezeki yang datang kepada kalian, rezeki itu telat tuh, kalian ambil dengan cara maksiat, ambil riba. Mendingan sabar. Ya, sehingga di sini catatan dari Syaikh Taimin rahimahullah, kita usaha dengan usaha yang disyariatkan, dengan usaha yang halal. Ya, kadang-kadang orang tidak sabar dan sehingga dia ngambil itu walaupun ujung-ujungnya lunas misalnya. Walaupun ujung-ujungnya lunas, tapi kan sudah tidak sabaran dia. Makanya di sini ada apa? Ada sindiran, ada apa namanya celaan ya buat orang yang enggak sabaran nyari rezeki. Ada orang yang enggak sabaran nyari rezeki, udahlah gampang, pinjam bank dulu ntar gampang lunas gitu kan. Sabar. Nabung pelan-pelan, udah kumpul duitnya, beli barang yang diinginkan gitu. Ya karena Nabi mengatakan jangan sampai rizki yang datang telat kepada kalian bikin kalian maksiat, ambil riba, kemudian pikirannya lancar dan memang lancar betulan, tapi ini dicela oleh Nabi SAW, diomongin sama Nabi, jangan gitu, gara-gara rizki telat, gak sabaran, akhirnya bermaksiat. Kenapa? Karena di akhir Nabi mengatakan rizki yang ada di sisi Allah itu gak bakal datang kecuali dengan kita taat. Kalau kita taat, kita benar, insya Allah rizki lancar, insya Allah. Ya, walaupun misalnya Ustaz, rizki saya udah taat, udah benar, juga seret-seret aja gitu misalnya ya. Maka ketahuilah, kita ingat, kondisi orang beriman itu enggak rizki lancar, enggak rizki seret, dua-duanya baik. Enggak duit banyak, enggak duit dikit, dua-duanya baik. Duit banyak, orang beriman ini duit banyak, kemudian dia bersyukur, maka baik buat dia. Tapi orang beriman duitnya banyak gak bersyukur, apakah baik buat dia? Jawabannya gak baik. Kemudian orang beriman gak ada duit nih, atau duit dikit, bahasa kita gak ada duit lah, tapi dia bersabar, itu juga baik buat dia. Tapi kalau ada orang beriman gak punya duit, gak sabar lagi, gak baik. Makanya orang beriman ini mau duit banyak, duit gak ada ya, baik kondisinya. Kalau duit banyak dia bersyukur, dan kalau gak ada duit dia sabar. Nah, jadi kita usaha dengan usaha-usaha yang
yang halal. Kemudian juga di antara faedah hadis ini bahwasanya burung itu dan selainnya di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, burung itu tahu Allah, makhluk-makhluk Allah itu tahu Allah. Itu Allah sebutkan di dalil yang ada di halaman 579. Ya, surat Al-Isra ayat 44. Di sini sepotong ya. Ayat lengkapnya adalah Allah berfirman, "Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi." Nah, segini ayatnya. Allah mengatakan tusabbihu lahu, semuanya bertasbih kepadanya. Semuanya tahu Allah. Ya, tadi dikatakan apa? Burung sama makhluk-makhluk yang lain semuanya kenal Allah. Di sini Allah mengatakan tusabbihu lahu, semuanya pada bertasbih kepada Allah. As-samawati sab', langit yang tujuh, wal ardu, kemudian bumi, wa man fihinna, dan yang ada di dalamnya, di langit dan di bumi, semuanya pada bertasbih kepada Allah. Ini menunjukkan semuanya kenal Allah. Termasuk burung ada di dalam bumi bertasbih kepada Allah, berarti burung ini kenal dengan Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, enggak ada sesuatu apapun kecuali semuanya pada kenal Allah, pada bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat Al-Hajj ayat 18 Allah berfirman, "Alam tara, tidakkah engkau memperhatikan, annallaha, bahwasanya Allah itu, yasjudu lahu, semuanya pada sujud kepadanya, semuanya pada bersujud kepada Allah, man fis samawati wa man fil ardi, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi bersujud kepada Allah, wasyamsu, bahkan matahari, wal qamaru, bulan, wan nujum, kemudian bintang, wal jibal, kemudian gunung, wasyajar, pohon, pepohonan, wad dawab, dan semua yang melata di bumi, wa kathirum minan nas, dan banyak orang yang pada sujud sama Allah, pada beribadah sama Allah, wa kathirun haqqa alaihil adzab. Akan tetapi sayangnya banyak juga yang berhak dapat siksa. Wa man yuhinillahu, orang kalau udah direndahkan sama Allah, fama lahu min mukrim, enggak ada seorang pun yang memuliakan dia. Innallaha yaf'alu ma yasha, Allah Subhanahu wa taala dia melakukan sesuatu yang dia kehendaki. Akan tetapi di surat Al-Isra ayat 44 ayat yang terakhir disebutkan apa? Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian enggak nyadar semuanya pada bertasbih. Ya, enggak nyadar semuanya pada bertasbih. Kita pernah sebutkan di kajian Minhajul Muslim. Salah seorang sahabat atau dua orang sahabat yang dia lagi makan, dia dengar apa? Nampan itu bertasbih. Makanan yang dia makan bertasbih, subhanallah. Enggak tahu suaranya kayak siapa. Kayak ayam apa suara laki-laki atau suara wanita, yang jelas dia dengar bertasbih itu nampan. Dan ini karomah, enggak semua orang bisa dengar. Kemudian kita lihat Nabi SAW ketika jalan ke Gua Hira, semuanya pada menyalami beliau. Ada aja suara gitu kan. Assalamualaikum Muhammad, Assalamualaikum Muhammad. Dilihat kanan kiri gak ada siapa-siapa gitu kan. Padahal pohon, batu-batu yang memberikan salam kepada beliau. Jadi intinya faedah yang lain, bahwasanya semua binatang, semua hewan, semua orang, semua makhluk Allah, semuanya pada kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak kok yang beribadah kepada Allah, banyak kok yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini Allah menyebut sampai langit, bumi, matahari, bulan, bintang, kemudian gunung, kemudian pepohonan, semua yang melata di bumi, bahkan orang banyak yang sujud sama Allah Subhanahu wa taala, dan banyak juga yang berhak dapat siksa. Makanya diingatkan, orang kalau sudah dihinakan sama Allah enggak ada yang bisa memuliakan. Tapi intinya poinnya adalah burung itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa bertawakal dengan tawakal yang benar. Burung enggak punya hati, enggak punya akal. Kita yang punya akal mestinya tawakalnya lebih kelewat daripada
burung mestinya gitu kan. Cuma kadang-kadang karena kepintaran malah tawakannya kurang. Seperti itu. Sehingga burung di sini kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia terbang nyari rezeki sesuai dengan apa namanya kemampuan yang Allah berikan kepada dia, sehingga dia bisa nyari makanan, nyari sesuatu yang maslahat buat dia. Oh, ini dimakan, ini tidak. Sehingga dia pulang ke sangkarnya sore-sore kenyang dia. Maka seperti ini yang mestinya terlewat untuk kita-kita. Allah memberikan kepada kita hati, Allah memberikan kepada kita akal, dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Allah akan memberikan rezeki kepada kita dan Allah akan mudahkan jalan rezeki itu. Ya, di sini kita lihat hikmah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana burung itu dia pergi terbang jauh. Kemudian dia bisa pulang ke tempatnya, enggak salah kamar ya, enggak salah sangkar. Balik ke tempat dia lagi, padahal dia terbang jauh enggak tahu kemana dia. Tapi baliklah ke tempat dia lagi. Sehingga apa? Allah memberikan masing-masing itu ciptaannya. Ya. Allah memberikan masing-masing itu ciptaannya. Wa a'ta wa rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Kata Nabi Musa, Tuhan kami adalah yang telah memberikan masing-masing penciptaannya kemudian dikasih hidayah. Ya, burung ini keluar jauh enggak tahu kita kemana, baliknya ke tempat dia lagi gitu. Ya sama. Kayak kita keluar jauh gitu kan, kadang keluar kota, bahkan mungkin yang urusannya sampai keluar negara, pulang ke rumah-rumah juga gitu kan, enggak nyasar, pulangnya malah ke rumah orang lain gitu kan. Pulang malah ganti istri gitu kan enggak. Ya tetap ke rumah dia gitu. Seperti itu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan masing-masing ciptaannya, dikasih rezekinya, dikasih kemudahan dan seterusnya, diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan yang mengatur rezeki adalah Allah. Maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sempurna. Ya wallahu a'lam. Ya, jadi kita perhatikan sekali lagi dalam hadis ini Nabi mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar. Tawakal yang benar itu apa? Ya seperti burung ini. Dia keluar bismillah, tawakal bergantung kepada Allah, bukan tawakal tapi diam. La razaqakum kama yarzuqu at-thayr. Maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung itu. Apa sih rezekinya? Kalau burung tabdu khimasan wa taruhu bitanan, keluar pagi perut kosong, kemudian pulang-pulang perut udah kenyang, seperti itu. Artinya mungkin ya, mungkin di sela-sela kerjaan kita keluar pagi-pagi, maka poinnya adalah jangan lupa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita bersandar kepada diri kita, tidak. Keluar rumah kita baca doa. Apa doa keluar rumah, Pak? Yakin baca semua insyaallah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, yang ibu-ibu juga yakin hafal insyaallah. Kalau masuk rumah jarang baca kali. Masuk rumah apa? Masuk rumah. Assalamualaikum. Wah, assalamualaikum. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna. Nah, ini sering mestinya dibaca terus, mestinya. Ya, yang lupa-lupa ya mulai diingat insyaallah. Nah, ya wallahu a'lam. Kita selesai hadis ke-80. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sempurna. Karena bab kita bab yang ketujuh nih, bab yakin dan tawakal. Agar tawakal, yakin dulu. Karena kalau enggak yakin kan enggak tawakal. Sebagaimana di awal diingatkan, tawakal ini adalah buah dari keyakinan. Orang-orang yang tawakalnya kurang, ini menunjukkan apa? Yakinnya kurang. Tapi kalau yakinnya mantap, insya Allah tawakalnya mantap. Ya, kita ini yang mana nih? Yakinnya kurang apa mantap nih, Pak? Ya, kalau kita orang yakin, mantap, insya Allah tawakal mantap, insya Allah. Ya, jadi gak ada ceritanya, ya, kesana, apa namanya, nanti gimana, ketemu siapa, udah tawakal. Yakin, tawakal,
sehingga nanti Allah akan berikan kemudahan. Waman yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Orang kalau bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi, dan itu pasti. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang keyakinannya mantap, sehingga kita orang tawakalnya mantap. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini sebelum kita lanjut hadis berikutnya, apabila ada pertanyaan silakan. Fadal di depan ada pertanyaan. Di dalam ada ayat yang manusia itu kan sudah ditetapkan rezekinya dan umurnya gitu. Tapi ada redaksi juga ajaran doa-doa itu minta rezeki itu sama ajaran Rasulullah juga yang minta rezeki, bagaimana itu? Sudah ditetapkan tapi masih disuruh meminta. Nah, jadi disebutkan bahwasannya manusia ini sudah ditetapkan ajalnya, sudah ditetapkan rezekinya dalam hadis, ya. Hadis Arba'in Nawawi, hadis nomor 4. Ya, hadis nomor pertama ini kan tentang niat. Nomor kedua hadis Umar yang panjang itu hadis Jibril. Yang ketiga hadis Ibnu Umar tentang rukun Islam. Kemudian hadis keempat ini tentang penciptaan manusia sampai ditetapkan rezeki dan ajal. Kemudian di sisi lain kita dianjurkan berdoa agar dimudahkan rezeki, kemudian dipanjangkan umur, senantiasa dalam ketaatan kepada Allah dan seterusnya. Itu bagaimana? Apa korelasinya? Maka wallahu a'lam, kalau kita perhatikan di sini, ya kalau kita perhatikan di sini, kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan masing-masing orang sudah ditetapkan surga atau nerakanya. Kemudian salah seorang mengatakan apa? Kalau sudah ditetapkan surga atau nerakanya, ya kita diam aja, tinggal nunggu. Tinggal nunggu, jelas kita surga, kita neraka, ya sudah selesai. Kemudian Nabi mengatakan apa? Enggak bisa. Ya, Nabi mengatakan enggak bisa. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tetap harus usaha. Setiap orang akan dipermudah sesuai dengan dia diciptain itu bakal kemana. Bakal ke surga akan dipermudahkan untuk ke surga, bakal ke neraka akan dimudahkan untuk ke neraka. Cuma kita enggak tahu kita ini kemudahannya bakal kemana gitu. Makanya kita berusaha. Kita berusaha. Sama juga masalah rezeki, masalah umur. Kita enggak tahu umur kita sampai berapa. Makanya sakit tetap kita harus berobat. Bukan kita malah diam dan tinggal pasrah, tinggal nunggu mati. Ini enggak tawakal seperti ini. Tetap kita berangkat ke puskesmas atau kita berangkat ke dokter, kita periksa, kita berobat, kita minum obat tetap. Kemudian tetap kita nyari rezeki, tetap kita berdoa biar panjang umur, biar Allah berikan rezeki. Ini menunjukkan korelasinya dalam masalah apa? Ikhtiar, dalam masalah mengambil sebab. Dan di antara prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu enggak lenggang kampung, tapi harus mengambil sebab. Makanya kita tidak heran ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya umur manusia telah ditetapkan, rezeki manusia telah ditetapkan, dan kita tidak heran Nabi mengajarkan doa agar dia diberikan rezeki yang baik-baik, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, senantiasa dalam ketaatan dan seterusnya. Bahkan kalau kita mau lihat ke penjelasan ke belakang, kita ingat ya, Syaikhul mengatakan apa? Silaturahmi bikin panjang umur atau tidak? Tidak. Lantas kenapa Nabi mengatakan yang mau dipanjangkan umurnya, yang mau diluaskan rezekinya harus silaturahmi? Kenapa Syaikhul bilang gak bikin panjang umur, gak bikin tambah rezeki? Karena beliau mengatakan namanya umur, nama rezeki udah ditetapin, gak bakal kelewat panjang, gak bakal tambah rezekinya, udah ditetapin. Kenapa Nabi bilang silaturahmi bikin panjang umur dan luas rezeki? Ada yang ingat tidak jawaban Syaikhul? Sebagai motivasi. Sebagai motivasi, betul tidak? Ingat sekarang ya. Masya Allah. Baik, kita motivasi dapat hadiah. Mana hadiah? Ada yang dapat. Ya, silahkan. Masya Allah. Ya, jadi sebagai motivasi, Nabi mengatakan demikian tetap berlaku sebagai motivasi. Karena kita orang ini kan ngelihatnya yang kelihatan depan mata gitu ya. Ada salah-salah mengatakan apa kalau di masjid, yang datang duluan
digantung punya motor baru boleh ngambil gitu, mungkin banyak gitu kan ya, karena ngelihatnya gitu-gituan gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan apa, silaturahmi panjang umur luas rezeki. Sekarang faktanya orang pada semangat ya silaturahmi, pada semangat ya, giliran mau kemana mau kesana ngapain silaturahmi, biar panjang umur biar rezeki tambah, kan ada omongan gitu. Ini orang kayaknya udah ngaji nih ya, Om. Nah yang jelas ini motivasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tetap ya kita berdoa dan kita berusaha. Poinnya adalah ikhtiar itu. Jadi orang tawakal nggak gerak, nggak tawakal. Ya harus harus gerak sebagaimana burung burung gerak. Jadi nggak ada masalah. Disebutkan dalam dalil orang rezekinya udah ditetapkan, umurnya udah ditetapkan, kok masih minta doa aja gitu kan? Ini kan ibadah. Ya di satu sisi ini ibadah, di satu sisi ini bentuk ikhtiar dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya jadi tetap kita berdoa kepada Allah, ya mudah-mudahan kita dikasih umur panjang, senantiasa dalam ketaatan, kita dikasih rezeki yang banyak, rezeki yang baik, rezeki yang berkah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Di belakang ada pertanyaan tidak, Ibu? Bu. Ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada kita tambah satu hadis lagi. Hadis ke-81. Hadis Abu Amarah Al-Barra. Ya, ini hadis Abu Umarah atau Abu Imarah. Ya, Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ya fulan, wahai fulan, idza awaita ila firashika, kalau kamu pengen tidur, faqul, maka ucapkanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, rabbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyika alladhi arsalta. Ini doanya. Fa innaka, sesungguhnya engkau, in mitta, kalau meninggal, min lailatika, kalau engkau meninggal malam itu, mita alal fitrah, engkau meninggal dalam keadaan fitrah, bersih, gak ada dosa. Wa in asbahta, kalau panjang umur nyampe pagi, asbahta asabta khairan, maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Ya disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat sahihain, disebutkan dalam as-sahihain dari Al-Barra, dia mengatakan, qala li Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda kepadaku, idza ataita majja'aka fatawaddu wudu'aka lis-shalah, kalau pengen tidur maka wudu kayak wudu pengen salat, thumma taji' ala shiqqikal aiman, kemudian tidur ngadep kanan. Ya tidurnya ngadep kanan, kan tidur ini bisa tengkurap ngadep bawah, bisa ngadep atas, namanya apa, telentang, ngadep atas telentang, bisa ngadep ke kiri, bisa miring ke kiri, bisa miring ke kanan. Kalau di sini Nabi mengatakan ittaji' ala shiqqikal aiman, ngadep miring ke kanan. Wa qul, kemudian ucapkan, wa zakara nahwahu, doa yang semisal tadi. Tsumma qala waj'alhunna akhira ma taqul, kemudian Nabi mengatakan jadikan itu kata-kata terakhir. Maksudnya habis itu tidur, jangan ngomong yang lain-lain lagi. Ya doanya tadi, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, rahbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyika alladhi arsalta. Ada yang hafal enggak? Coba ya, saya bacakan sama-sama satu kata ya. Yang ibu-ibu, yang bapak-bapak sama-sama. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Allahumma aslamtu nafsi. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Wa fawwadtu amri ilaik. Wa
khawatirtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik wa alja'tu ruhi ilaik rahbatan wa rahbatan ilaik rahbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Nah, ini doa sebelum tidur. Ucapin dulu bismika Allahumma amutu wahai, baru doa ini. Ini saya ngajar doa ini dulu waktu tahun 2008 2009. Saya ngajar doa ini di SMP di pondok di Bogor. Dan alhamdulillah semenjak saya buka ini doa sampai malam tadi saya masih baca ini doa sebelum tidur. Alhamdulillah. Ya, dan insyaallah ya, mulai sekarang nanti bisa dihafal ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diri ini kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Aku hadapkan wajah ini kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan urusan ini kepadamu. Wa alja'tu zahri ilaik. Aku hadapkan ini badan kepadamu. Rabbatan rahbatan senang ya, mengharap pahala, wa rahbatan takut kepadamu. Jadi ada rasa harap dan rasa cemas. La malja'a wa la manja minka. Enggak ada tempat lari, tempat berlindung darimu. Enggak bisa orang lari darimu ya Allah, illa ilai, kecuali larinya ke engkau juga. Dapat datang musibah besar, orang lari kemana? Gak benar kalau larinya ke sesajen, larinya ke Allah juga. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Aku beriman dengan kitab yang kau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Dan aku beriman dengan nabi yang kau utus. Beda gak? Wa bi nabiyyika, dengan nabimu, dengan wa bi rasulika, dan rasulmu. Beda apa enggak? Nabi dengan rasul. Di sini kata-katanya apa? Nabi ya. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Bisa kan dirubah kan? Wa bi rasulika. Kenapa kok nabi enggak rasul? Ada yang tahu enggak? Kalau nabi, tidak semua nabi rasul. Kalau rasul, pasti nabi. Saya ada curiga jawabannya bakal. Tapi salah, bukan itu jawabannya. Ada yang tahu? Baik, nanti kita tanya lagi. Ada yang hafal doa ini tidak? Di belakang ibu ada yang hafal tidak? Ya. Gak ada? Lagi ngafalin kayaknya. Kalau rasul itu bisa berupa manusia dan juga malaikat. Nah, anta qara'ta haditha. Nah, baru baca. Ada keterangan di sini. Jadi kalau rasul itu bisa malaikat, rasul ada utusan. Utusan itu bisa malaikat, bisa orang. Tapi kalau nabi, gak mungkin nabi itu dari malaikat, nggak mungkin. Nabi itu mesti manusia. Makanya disebutkan dalam riwayat lain oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Al-Barra bin Azib ini ketika mengatakan wa bi rasulika, sering nyetor hafalan doa ini sama nabi, ingin lebih mastiin aja gitu, untuk memastikan. Pernah beliau mengatakan wa bi rasulika alladhi arsalta, la wa bi nabiyyika alladhi, kata nabi, jangan rasul tapi wa bi nabiyyika alladhi arsal. Sebagian ulama menyebutkan demikian. Sebagian ulama menyebutkan rasul itu masih umum. Tapi kalau nabi ini lebih spesifik. Makanya dipakai kata-kata nabi. Sebagian ulama menyebutkan demikian. Wallahu a'lam. Nah, kita perhatikan berikutnya ya, Imam Nawawi rahimahullah menyebut hadis ini dalam bab yakin dan tawakal, hadis Al-Barra bin Azib. Ya, yang mana Nabi SAW memberikan wasiat, kalau pengen tidur, kalau pengen istirahat malam, maka baca doa ini. Ya, karena di situ ada isyarat kita ini menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bergantung, kita bertawakal
kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batin. Dan di sini yang kita dengar tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk tidurnya itu ngadep kanan ya, ngadep kanan. Kenapa? Yang pertama, ngadep kanan itu afdal. Nah, yang kedua, kata Syekh Taimin rahimahullah, sebagian dokter menyebutkan ya, para dokter ini menyebutkan kalau ngadep kanan ini lebih menyehatkan badan katanya. Kemudian lebih tidurnya ini lebih nyaman. Daripada ngadep kiri. Bahkan sebagian ahli yang lain menyebutkan bahwasanya kalau tidur ngadep kanan itu lebih gampang bangun. Ada kan yang ngeluh kalau subuh tuh bangun susah, coba ngadep kanan deh. Ya, tidurnya ngadep kanan. Saya tadi malam habis baca ini langsung ngadep kanan terus deh. Masya Allah, jam 4 kurang 5 udah bangun. Masya Allah. Ya, karena kata Syekh Taimin rahimahullah, ya kalau tidur ngadep kiri, hati juga tidur. Jadi bangunnya lambat. Beda kalau tidur ngadep kanan. Hatinya itu enggak tidur, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wallahu a'lam. Ya sehingga lebih gampang cepat bangun, lebih gampang nyadarnya gitu. Kemudian di sini dalam hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita jadikan doa ini sebagai kata-kata terakhir. Karena memang doa sebelum tidur banyak ya. Disebutkan bismika Allahumma amutu wa ahya. Kemudian ada tasbih subhanallah 33 kali, ada tahmid alhamdulillah 33 kali, ada takbir Allahu akbar 34 kali. Ini diantara zikir sebelum tidur. Ada baca ayat kursi, baca al-ikhlas, baca al-falaq, an-nas dan seterusnya. Akan tapi yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada Al-Bara bin Azib, jadikan ini kalimat yang terakhir. Tadi yang kita sebutkan ya, Al-Bara bin Azib sering terhafalan sama Nabi, sering baca doa ini di hadapan Nabi dan mengatakan Nabi jika mengatakan wa rasulika ya, wa bi rasulika, tapi dibenarin sama Nabi wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Nah, sebagian ulama menyebutnya tadi rasul itu masih umum, seperti dalam Quran surat At-Takwir Allah berfirman innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya itu adalah ucapan Rasul, utusan yang mulia, maksudnya adalah Jibril. Diquwatin inda dil arsy makin. Jibril ini orang kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kuat kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu bisa jadi utusan dari malaikat, tapi kalau nabi ini enggak mungkin kecuali manusia. Ini yang disebutkan oleh sebagian ulama. Kemudian, kalau misalnya dikatakan wa bi rasulika alladzi arsalta, ini yang lebih tepat. Ini yang lebih wabi rasulika alladzi arsalta, ini benar, bukan lebih tepatnya. Ini benar. Akan tapi bisa jadi maksudnya adalah Jibril. Beda kalau dikatakan wabi nabiyyika alladzi arsalta. Kalau nabi sudah nabi, enggak ada kemungkinan lain. Tapi kalau rasul masih ada kemungkinan lain, Jibril, malaikat. Ya, di sini ada istilah dilalatul iltizam dengan dilalatul mutabaqah. Ini istilah usul ya, istilah usul fikih, dilalatul iltizam dan dilalatul mutabaqah. Jadi kalau dikatakan rasul ini dilalatul iltizam. Tapi kalau dikatakan nabi dilalatul mutabaqah. Kata ulama usuli, dilalatul mutabaqah itu lebih kuat daripada dilalatul iltizam. Artinya kalimat nabi, kata-kata nabi lebih kuat daripada kata-kata rasul. Ini sebagian menyebutkan demikian. Kemudian yang jadi patokan dalam hadis ini adalah kata-kata wa fawwatu amri ilai. Aku serahkan urusan ini kepadamu. Untuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La malja wa la manja minka illa ilaik. Enggak bisa kabur kita kecuali kaburnya ujung-ujungnya ke Allah lagi. Maka di sini bentuk tawakalnya adalah kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada tempat lari kecuali kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena kalau Allah menghendaki keburukan, enggak ada yang bisa untuk menghilangkan keburukan tersebut. Ya, makanya kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau Allah menghendaki kebaikan, maka tidak ada makhluk seorang pun yang bisa
mencegahnya, menghalang-halangi kebaikan tersebut. Ya, satu masjid Allah Subhanahu wa taala menghendaki bubar itu masjid. Ya sudah, bakal bubar biar diusahakan kayak apa juga. Satu masjid rame, Allah menghendaki rame. Ada orang-orang yang berusaha untuk membubarkan, enggak bakal bisa karena Allah menghendakinya rame. Seperti itu. Sehingga ya insyaallah kita mulai berdoa dengan doa ini, dan kita tidak lupa kita ngadep kanan, kita baca doa Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rabbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Sudah dihafal? Belum ada. Dihafalin insyaallah. Pertanyaan berikutnya insyaallah setelah hafalan. Baik, sampai di sini wallahu a'lam bissawab, ya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi akhir bulan insyaallah tanggal 27 Januari. Ya, insyaallah kita ketemu lagi akhir bulan tanggal 27 Januari. Sebab insyaallah saya mau berangkat umrah, ya mohon doanya agar dimudahkan urusannya semuanya. Berangkat insyaallah hari Rabu tanggal 9, kemudian ya 9 Januari besok, kemudian pulang mungkin tanggal 18 atau tanggal 19. Taruhlah pulang tanggal 18, sisanya istirahat dulu 2 hari. Ya istirahat dulu 2 hari, kemudian insyaallah mulai kajian kitab semuanya diliburkan, namun kegiatan lain tetap berjalan. Kajian kitab jadwal saya ya. Adapun yang hari Sabtu pada subuh, kemudian hari Ahad pada maghrib. Hari ini ada hari Ahad pada maghrib, sudah diumumkan. Kedepannya tinggal mengikuti ustadznya. Apabila ustadz berhalangan, insyaallah kita informasikan di grup WhatsApp. Mungkin jamaah yang belum bergabung dengan grup silakan bergabung. Yang kita khawatirkan sudah datang jauh-jauh, tahu-tahu kajian libur, itu saja. Di grup ada macam-macam ustadz, ada yang share ini, share itu, biarin aja. Yang penting besok kalau kajian libur kita tahu. Daripada kita apa ya, kita ngambek keluar dari grup, besok kajian libur nggak tahu, tahu-tahu datang libur, akhirnya wah nggak tahu informasinya ya, keluar dari grup kan rugi juga gitu. Paling enggak itulah, kita adakan grup WhatsApp, tahu jadwal kajian. Ya kalau masalah ada yang gimana tinggal dihapus, jangan disebar. Ya kalau bisa nasihati bisa, kalau nggak enak ya nggak usah dinasihati. Nanti yang lain mungkin yang nasihati kita doain aja lah, mudah-mudahan yang salah nge-share dapat hidayah gitu bisa. Nah nanti insyaallah kajian kita bisa kita mulai lagi dari tanggal 21 Januari hari Senin. Ya wallahu alam, sebelum ditutup silakan apabila ada pertanyaan yang lain. Nah di depan ada pertanyaan, tafadhol. Doa mau tidur tadi kalau apa namanya kalau kita membaca. Iya, doa mau tidur tadi, doa ini ya yang ada di hadis nomor 81. Kalau kita belum hafal boleh enggak kita baca, kita lihat gitu kan? Boleh. Karena memang patokannya bukan hafal dengan baca, patokannya kita amalkan. Gitu. Tapi yang hafal ini pastinya lebih baik, beda dengan yang tidak hafal. Ya, makanya kata para ulama apa? Hafal itu kemuliaan. Ya, hafal itu kemuliaan. Jadi antum nih lagi ngomong masalah dalil. Tunggu dalilnya. Antum buka kitab, antum baca. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kalau antum hafal dalilnya surah Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kalau enggak punya buka Quran, orang lebih mulai ini jago juga gitu ya. Karena memang para ulama mengatakan kemuliaan, hafal itu kemuliaan. Makanya dulu kita kuliah semua pelajaran itu dihafal modelnya. Bahkan usul salasa dihafal. Hadis-hadis ini kita hafal. Kita satu kali semester 200 hadis. Kita hafal. Setiap keluar hadis apa aja kita bisa lanjut. Bisa jawab seperti itu. Tapi kalau ditanya boleh enggak lihat? Boleh, karena memang di sini poinnya adalah kita amalkan. Tapi kalau hafal, ya sambil dibaca terus, yakin lama-lama hafal.
ya baca terus, yakin lama-lama apa. Saya pernah zikir pagi sore dengan apa namanya lembaran zikir pagi sore warna biru yang bahasa Arab mungkin yang pernah melihat. Lama-lama saya hafal, saya lihat. Tapi besok-besok saya udah malas kali ya, udah hafal. Ada 14 zikir. Ya, zikir yang terakhir itu baca subhanallah 100 kali. Sebelumnya baca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir baca 10 kali. Kemudian di situ disebutkan ada doa bara'atan dan saya jadi hafal. Makanya tidak apa-apa ya. Mungkin ini mau difoto di handphone kan kita ada handphone tuh. Kita foto, kita baca sebelum tidur, besok baca, lama-lama hafal. Gimana cara menghafalnya? Ingat-ingat satu kata yang tadi kita baca sama-sama. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, la malja'a rabbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manjamika ila ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Seperti itu potongan-potongannya. Jadi boleh dilihat. Yang mau lihat silakan. Ya wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Di belakang ada pertanyaan, Ibu? Definisi rizki itu apa, Pak? Definisi rizki itu apa? Rizki itu umum. Rizki itu umum. Kalau di ya apa namanya? Mohon maaf, mungkin di kepala kita rizki itu apa? Duit ya. Iya. Duit atau rizki itu? Harta. Anak. Tapi rizki itu umum. Mungkin anak rizki. Sehat. Ya banyak anak banyak rizki. Tapi kok anehnya orang pengennya banyak. Mungkin yang melihara sapi pengennya banyak anak sapi deh, mana anak. Doainnya biar anak sapi banyak, anak dia banyak didoain nggak mau. Oh, jangan. Anak sapi banyak senang, anak orang banyak lebih senang anak sapi. Padahal Nabi mengatakan doa awaladun soleh ulahu, anak yang doain. Kalau sapi ngedoainnya, anak sapi yang ngedoain gitu ya. Nah, banyak anak banyak rezeki. Jadi definisi rezeki itu luas. Bahkan hidayah ini rezeki. Ya mungkin ya kalau harta rezeki kita nggak usah jelasin deh. Kita pengen jelasin hidayah itu rezeki. Kita sering dengar doa apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tibah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar. Warzuqnat tibah. Rzuq rezeki itu. Kasih kita rezeki bisa biar bisa ngikuti kebenaran. Kenapa? Karena ada orang yang tahu benar, tapi dia nggak bisa mengikuti kebenaran. Dia tahu itu salah, tapi gimana lah, masih banyak yang ini ntar kalau ini gimana? Akhirnya dia masih melakukan. Mungkin nggak ada rezeki, dia cuma tahu doang. Ya tahu Rasulullah nggak membiasakan seperti itu, tapi karena berhubung masyarakat terbiasa seperti itu, dia belum bisa meninggalkan. Rezekinya mungkin nggak ada dia di situ. Ya, sama juga Allahumma arinal batila batila warzuqna jinaba. Ya Allah, liatin yang batil itu batil. Kasih kita rezeki biar bisa ninggalin. Kadang-kadang orang tahu riba itu riba gitu, cuma rezekinya belum ada masih aja dipakai itu riba. Ya mungkin ya. Mungkin ya orang yang ngambil KPR riba mungkin, atau orang yang mungkin bekerja dalam dunia riba mungkin. Dia tahu riba enggak boleh, tapi gimana ya? Nah, di situ dia enggak ada rezekinya untuk bisa ninggalin itu. Tapi tetap ya, ini apa namanya? Bagian masalah rezeki jelas insyaallah definisinya. Dan yang model-model tadi ini kan dosa besar. Ya, atau mungkin apa namanya? Kebalikan dari sunnah ini kan bid'ah. Sunnah ini kan sesuatu yang disyariatkan. Bid'ah ini sesuatu yang tidak disyariatkan. Walaupun hasanah, mau sayyi'ah, yang penting tidak disyariatkan. Makanya Nabi mengatakan setiap yang tidak disyariatkan ini bentuk kesesatan. Dan kalau bentuk kesesatan tempatnya di neraka. Tapi kita punya satu bahan yang kuat, yaitu apa? Tauhid. Ya tauhid. Kalau misalkannya pelaku bid'ah bakal di neraka, kekal atau tidak? Kekal atau tidak? Wallahu a'lam ya. Insyaallah tidak kekal. Karena yang jelas-jelas kekal di neraka itu syirik, pelaku kesyirikan. Sama pelaku riba dan dosa-dosa yang lain. Maka selamatkan kita punya saudara, kita punya keluarga dengan kita mantapkan tauhid mereka. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam,
dan nabi-nabi yang lain, itu mereka tancapkan, mereka tancapkan prinsip tauhid di anak-anak mereka. Sehingga kasar-kasarnya anaknya jadi anak bandel, ngelakuin ini, ngelakuin itu, malas sholat, malas ini, malas. Tapi ini anak bertauhid. Ya, biar dikata dicuci dulu di neraka, insya Allah dia akan masuk surga. Kadang-kadang kita punya keluarga, ngadain acara ini, acara itu, acara ini, acara walimah, ada konser musiknya ini gimana? Kita susah, gak ada kemampuan, kita jadikan mereka orang-orang yang bertauhid, dengan itu kita menyelamatkan mereka. Ya, tapi buat kita-kita ya jangan mau lah kita mampir di neraka, tetap kita menjalankan kewajiban, tetap kita meninggalkan larangan-larangan Allah, kemudian kita berusaha menjadi hamba yang bertauhid, sehingga kita langsung masuk kepada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai di sini, insya Allah. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.